Loh, ini kontestan RWS 2019 nih. Mau ngobrol dikit ah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mas. Ari Mas dari PT. Ya, mas, ini kemarin kontestan di RWS 2019 ya, Mas ya? Iya, 2019. 2019. Oke, okay, tadi saya lewat sekalian mau bincang-bincang boleh ya, Mas ya? Boleh, boleh. Halo, Mitek Lovers. Jadi saat ini bersama saya sudah ada Mas Asep ya, Mas, dari Amanda Jok ya. Oke, Mas Asep, kita mau langsung lanjut aja nih, Mas. Ini konsepnya sempat kepikiran gimana, Mas? Ini kemarin ikutan RWS 2019 soalnya ya. Iya. Ya, berawal emang lihat dari model bentuk pesawat jet. Mm-hmm. Bentuknya itu kan emang bagus. Okay. Jadi kepikiran saya bikin pesawat jet konsepnya. Oke. Okay. Cuman nih kan fungsinya buat motor sebenarnya, Mas. Iya, ya? Fungsinya buat motor. Nah, kemarin itu di RWS 2019 masuk dalam 15 besar. Nah, kepikir nggak, Mas, kalau ini harus dijual nih, mau dijual berapa, Mas, kalau misalnya ada yang minta nih, Mas? Sebenarnya ada, dulu pernah ada yang nawar, cuma saya emang nggak dikasih, ini udah, soalnya kan lebih udah kayak buat maskot sini iya, aja ya? Iya, udah maskot dari Amanda Jok. Oke, di sini jadi ada beberapa hasil karya dari Amanda Jok ya, Mas, iya, ya? Iya. Nah, kalau ini, Mas, ini yang lumayan ini gede? Ini dari 2018. 2018, RWS juga ya? Iya, RWS juga. Ini kan mungkin banyak MBT Clubbers, banyak yang mau tahu nih, Mas. Amanda Jok ini sebenarnya background-nya atau mungkin berdiri dari tahun berapa sih, Mas? Bisa cerita nggak, Mas? Berawal dari dulu kan pernah sempat ikut dulu ke Paman, ikut dari sekolah, pulang sekolah, ikut jok motor. Okay. Udah gitu langsung kerja ke pabrik selama 1 tahun. Udah gitu langsung keluar. Ya, soalnya kan pingin ngembangin bakat. Langsung ikut jok mobil. Oh, justru basicnya bercur mobil ya, Mas? Ya, basicnya sebenarnya jok mobil. Oke, terus akhirnya pindah ke motor ini berarti berapa tahun belakang, Mas? Dari pindah mobil ke motor itu sekitar 3 tahunan semenjak ada motor X-Max, N-Max, motor-motor Aero, Bigmatic itu ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau di sini sendiri udah berarti udah berapa lama, Mas? Sekitar 5 tahunan. 5 tahunan ya. Oke, lokasi langsung di sini, Mas ya. Bisa ceritain nggak, kalau berarti kan pindah dari mobil ke motor nih, berarti sekarang di motor itu gimana? Pasarnya di Purwakarta mungkin dari apa, anak klub kah? Atau mungkin dari apa, perorangan atau gimana? Ramainya gimana, Mas? Berawal dari jok motor itu, saya ikut klub dulu, komunitas. Okay. Dari Aerox lah, RC kayak gitu. Nah, udah gitu, ikut-ikut ya pas gitu lah, lumayan. Konsumen tuh banyak yang pesen. Berarti customer paling jauhnya dari mana, Mas? Bisa ceritain, Mas? Kalau untuk online apa buat itu? Online boleh. Online berarti ada pemasaran juga secara online, Mas ya? Iya. Itu di mana aja, Mas? Kalau online kita buka di Facebook, berawal dari Facebook. Facebook terus? Dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ya pokoknya situs-situs online. Penjualan lah. Online, penjualan ya. Online. Nah, itu berarti dari yang paling jauh nih, Mas, kalau misalnya online itu dari mana, Mas? Sebenarnya dari luar negeri juga minta. Cuma kan emang buat ke luar negeri belum saya layanin. Oh, belum layanin. Berarti dari Indonesia aja ya? Ya, kalau Indonesia paling jauh dari Papua, Makassar, Kalimantan, Lampung. Lampung juga ya, berarti pokoknya sekitar wilayah Indonesia. Iya.
ini kalau misalnya ada orang mas, kalau misalnya mau order misalnya, prosesnya berapa lama atau mungkin apa yang perlu dilakukan mas? Alhamdulillah di Purwakarta udah pada tahu MBTEC. Oh jadi kalau misalnya customer datang mereka tuh rata-rata emang udah nyari MBTEC ya? Iya, udah nanyain MBTEC. Kalau misalkan pingin order ya prosesnya pengerjaan kita paling telat itu sekitar 5 hari kalau tergantung motif sama modelnya juga. Modelnya. Yang misalnya custom nih sampai udah custom siap buat kontes misalnya deh. Itu berapa misalnya range harganya? Kalau buat kontes yang simple kita bikin custom itu dihargain sekitar 2 juta, ada yang 18, ada 2 juta setengah, tergantung itu juga apa model bentuknya juga. Mas, kalau buat Amanda Jok sendiri, mas, ke depannya mungkin ada harapan mungkin mau mengembangkan lagi atau mungkin tetap mau ngambil motornya juga, mobilnya juga atau gimana? Buat ke depannya, mungkin untuk sementara fokus dulu ke jok motor dulu. Motor dulu ya. Ya, mungkin ke depannya bisa balik lagi ke mobil, motor gitu kan. Ya, saya tetap dua-duanya mas ya. Iya, kalau bisa. Terima kasih buat MBTEC sudah selama ini sering support Amanda Jok. Ya, untuk ke depannya lebih support lagi. Oke, makasih Mas Asep ya. Ya, sama-sama. Oke. Halo MBTEC Lovers, jadi itu tadi bincang saya bersama Mas Asep dari Amanda Jok. Sampai ketemu di liputan MBTEC lainnya. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe channel MBTEC TV. Sampai ketemu.